Alasan seorang pria tidak mau balikan, padahal masih cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jika Anda seorang wanita yang ingin balikan dengan mantan Anda dan Anda yakin bahwa mantan Anda itu masih mencintai Anda tapi tidak mau balikan, nah maka Anda tepat sekali telah menemukan video ini ya. Karena video ini itu saya akan share kenapa seorang pria itu tidak mau balikan padahal masih cinta. Namun sebelum itu, jika Anda mencari sarana spiritual untuk tuah pelet ya, untuk mengembalikan perasaan mantan pasangan, Anda bisa menggunakan sarana mustika Puter Giling Sukma. Nah, jika Anda berminat untuk memiliki mustika tersebut, Anda bisa langsung menghubungi asisten saya dengan Mas Adi di nomor 0811 3990 3990. Monggo silahkan. Nah, kembali lagi ke pembahasan gih untuk saudaraku semua. Langsung ke intinya saja gih. Berikut ini adalah beberapa penyebab seorang pria itu tidak mau diajak balikan padahal masih cinta. Nah, yang pertama itu adalah pria itu lebih mengutamakan logika daripada perasaan. Ya, sekalipun pria tersebut itu tahu gih bahwa dia itu masih cinta, tapi jika dia itu tahu ke depannya itu akan semakin banyak masalah jika balikan, maka dia itu akan lebih mengutamakan logikanya ya, dengan tidak balikan kepada Anda. Ya, karena menurut dia itu jalan yang terbaik. Lalu yang kedua adalah ada sifat Anda yang membuat dia itu tidak nyaman atau yang membuat dia itu tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, ini biasanya itu berlaku pada hubungan yang lama ya. Yang sudah lama, lebih dari 3 tahun. Yang mungkin seorang pria tersebut itu mampu untuk tidak menjadi dirinya sendiri selama 3 tahun tersebut demi orang yang dicintainya. Tetapi setelah 3 tahun ya, pria ini tuh pasti mulai tidak nyaman, harus begini, harus begitu. Menjadi orang yang tidak dirinya sendiri tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah takut menyakiti Anda ya. Takut menyakiti Anda lagi, atau sebaliknya, takut Anda itu disakiti lagi alias trauma gitu. Lalu yang keempat itu adalah merasa belum pantas untuk Anda. Semisal dari segi ekonomi, strata pendidikan, status sosialnya, atau yang lainnya. Lalu yang kelima itu adalah masih ingin main-main atau belum ada keinginan untuk serius dan ingin bebas, tidak terkekang oleh siapapun. Nah, poin ini yang paling banyak dirasakan oleh seorang pria. Meskipun masih cinta, tapi lebih mengutamakan hobinya, ya, nongkrong, dan kesibukan yang lainnya. Lalu yang keenam itu adalah masih ragu. Ya, apapun keraguannya, mungkin ragu atas dua pilihan ya. Ragu kepada perasaan Anda atau bahkan ragu dengan perasaannya sendiri. Lalu yang ketujuh itu adalah gengsi. Ya, karena beberapa pria itu memang ada gengsinya jika harus balikan dengan si mantan. Seperti pantang untuk balikan dengan mantan. Dan masih banyak lagi untuk yang lainnya. Namun ketujuh sebab yang saya sebutkan tadi itu adalah yang paling sering saya temukan di kasus-kasus wanita yang ingin balikan dengan si mantan. Nah, lalu bagaimana solusinya, Bah? Ya, insya Allah ya, kalau ada kesempatan, insya Allah akan saya bahas ya, bagaimana solusinya. Nanti akan saya kupas untuk poin-poin ya. Seperti yang saya bahas tadi. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan saya mengenai
alasan pria tidak mau balikan, padahal itu masih cinta. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silahkan. Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan Mas Ade. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe untuk channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Aktifkan tombol loncengnya agar Anda itu tidak ketinggalan untuk update video di channel ini. Nah, terima kasih. Saya Barom Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiqil ladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi. Allahu ya Rahman ya Rahim. Allahumma shalli wa sallim.